Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys, hari ni kita nak infak hantar nasi kandar. Jom ikut. Ini nasi kandar yang setelah order untuk infak. Dalam perjalanan menghantar nasi kandar, Alhamdulillah dah selamat sampai. Okey, dah bagi frontliner. Selamat makan. Selepas bagi frontliner nasi kandar, saya singgah kejap bagi kucing makan. 1 hour later. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys, hari ini kita nak review nasi kandar. Okey, ini nasi kandar yang saya order. Dia baru je sampai tadi, panas-panas lagi. Jom kita buka. Okay, dalam dia macam ni. Dia ada cili hijau, bendeh, dia ada telur masin and ayam. Ni bahagian kepak. Kalau dada memang besar and nasi dia banyak. Saya makan kenyang sampai petang. Cepat makan semua. Jom kita rasa. Ini saya ambil ayam dia dan ambil telur masin sedikit. Untuk satu portion ni RM8. Nasi dia banyak dan memang kenyang sampai petang ni. Sebenarnya kalau yang ni untuk kongsi dua orang pun boleh sebenarnya. Dekat kakak ni saya dah order nak dekat masuk yang ni dah 3 kali saya order dengan dia. Dekat batu pahat ni, dia seorang je yang buat. Ni bukan mamak, ni Melayu punya. Tapi rasa dia macam ni. Dia akan open order seminggu 2 kali atau 3 kali sahaja. Untuk satu portion ni, RM8. Tapi memang value for money je cakap ni. Memang betul-betul sedap dan kenyang. Korang kena order, memang sedap gila. Kuah dia banyak. Lepas tu dia tak kedekut langsung. Ayam dia besar. And kalau ayam dada, bahagian dada tu memang besar. Selalu kalau ayam dada saya tak habis pun. Yang ni saya minta kepak sebab nak habiskan kan. Lepas tu dia ada juga yang saya ambil ni set A. Yang ni ayam goreng. Dia ada set B. B tu ialah daging. Daging dia dalam RM10. Kalau set C dalam RM13. Ada ayam, ada daging. Okay, dah habis. Kuah kari dia memang berasa sangat. Campur dengan kuah hitam dia memang sedap sangat. Lepas tu dia punya semua campur sekali tu memang rasa sedap. Dia ada pedas-pedas sikit, ada manis-manis sikit. Tapi memang sedap sangat. Alhamdulillah dah kenyang. Portion tadi memang banyak dan sedap. Untuk korang yang nak order, nanti saya bagi nombor telefon dekat bawah atau dekat description box dekat bawah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jangan skip iklan. Thank you. Bye.